Kalau Bulan, selera musiknya apa aslinya? Bulan ke pop. Pop banget atau pop apa gitu? Kan pop macam-macam, ada pop. Atau popcorn gitu. Yang kayak ke indie-indie gitu loh. Oh. Indigo. Bukan. Oh, udah terus, bikin single Bulan? Apa contohnya, lagunya apa Bulan yang didengerin tuh? Lagunya No Stress. Oh. Pegang tanganku, yang gitu tuh loh. Lebih ke Indonesia ya, musik Indonesia ya? Iya. Kalau lagu barat? Lagu barat yang kayak Can't Help Falling in Love. Oh, lagu-lagu standar. Lagu slow. Lagu standar ya. Iya, lagu slow. Coba yang kayak gimana, coba. Sambil kita lihat ya Pak Andri, nanti kira-kira bisa kita arahin kemana itu loh, ya kan? Benar, Pak Andri. Bulan bisa gak kalau hari ini pakai suling, jangan pakai gitar? Kalau pakai suling gak bisa sambil nyanyi. Mana-mana kemarin gitar terus, biar beda gitu. Duduk kursi merah, boleh. Ya, sini. Iya. Sini. Wise men say, only fools rush in. For I can't help falling in love with you. Salah lirik lah. Salah lirik ya? Jiwa raga. Salah lirik lah. Ulang. Aku pakai mic ya, ayo. Cek, ayo. Andre, ya. Ini gitarnya aku pengen. Ya. Boleh berdiri? Boleh. Tegap. Melihat karakter dia tadi. Ya. Kalau Bastian kan udah terungkap, dia sangat suka musik apa tadi? Hip hop. Hip hop R&B ya, dan cocok sama penampilan. Kalau dia kan unik, rambut digelung satu, selera lagunya begitu. Kira-kira kalau kita sebagai produser nih, akan kita arahkan kemana ini Bulan? Karena masih sangat muda loh. Benar sekali. Bakatnya masih luar biasa ya. Terpendamnya kok. Mesti kita arahkan, Pak Andre. Jadi kalau aku lihat, kayaknya Bulan Linang kita diarahkan ke Bintaro. Bukan. Maksudnya karirnya. Karir bukan. Rumah saya kan di Bintaro. Aku kan juga. Oh iya, bareng sama dia. Iya. Oh gini aja. Ada sih. Gimana kalau Bulan aku arahkan ke hati aku? Maksudnya genre musiknya, Pak. Oh, genre musik. Iya. Ada yang story-in tadi? Enggak ada. Coba, aman. Genre musik menurut Bastian? Bulan, kalau menurut Bastian emang harus yang romantis-romantis. Iya, genit. Dia pop slow ya. Iya, pop genit sih. Pop genit. Enggak genit menurut aku ya. Pop yang pop manis. Sweet. Pop manis. Sweet and manis lah gitu ya. Betul. Sweet and salt. Apa? Sweet and salt. Jadi kayak kentang goreng. Sweet and salt. Sweet, bukan sweet and salt. Yang bikin gue ketawa sih. Sweet and sour. Bukan salt. Maksud lu itu. Makanya gue ketawa. Sweet and sour. Ya, dia ini ada manisnya, ada ini ya. Aromanya. Iya, maksudnya begitu. Kenapa jadi sweet and sour?